Halo guys, welcome to Rijal Event Channel. Oke, jadi kali ini gue bakal nge-review hero, yaitu nama heronya itu adalah Harith. Ini dia Harith. Dan ini dia. Dan gak tahu kenapa, jadi dikasih gratis gitu sama Muntun. Gila. Cara super streaming, oke kita review skill-skillnya dulu ya. Oke, pertama, pasifnya itu Larmer get insight from the key. He immediately gain at 60% resilience depending on the number of the heroes nearby. Setelah dia pakai skillnya 3 kali, Lanbert akan menerima, akan mengeluarkan damage yang besar katanya itu maksudnya. Terus Harith ini skillnya 120, 40% critical damage. Dan dia skill ininya tuh jadi kayak apa ya namanya ya, jadi kayak membuat bayangan gitu set ke depan, terus ada itu dia di bayangannya itu ngeluarin skill juga gitu dari belakang. Oke, jadi time shift-nya itu blink, nah dia bisa ngeblink atau ngedash gitu lah. Dan kalau misalkan ngedash ini, kalau ngedash ini dia memiliki shield, itu shield-nya itu sekitar 150% magic power. Lumayan sih, attack damage 250, 80%. Pemakaian skill shield absorb-nya gede nih, lumayan skill 2-nya itu skill absorb-nya gede. Kalau ulti-nya ini, dia matrix membalance enemy, oh jadi bikin enemy-nya stun dan slow 50% selama 50% selama 1,2 detik. Oke, itu adalah skill-nya, oke jadi kita langsung ke game-nya. Ayo Harith, Harith duluan, mantul Harith. Oke, sip, kita dapat Harith. Ini dia Harith. Mantap. Ini kayak apakah ini bakal jadi meta gitu kan di maganya, ini keren banget soalnya kalau menurut gue ini skillnya tuh. Welcome to Mobile Legends. Oke, kita udah mulai. Lanjut saja. Oke, jadi kita langsung maju ke atas ya. Oh, di atas ada, udah ada ya, gede deh, gue ke bawah deh. Oke, mudah-mudahan ini tim enak lah buat di partiin ya kan. Semoga aja. Gua malas kalau dapet tim AFK tiap nge-review anjay. Oke, itu ada, udah ada Lunox di situ. Lunox sama Natalia kita coba. Nah, tuh kayak gitu guys. Keren lumayan sih. Tapi dia belum ada ininya, gua masih ngedownload soalnya. Oh, lumayan guys. Oke, dia mengadu. Oke, nggak apa-apa. Itu bisa kitan gua, bos. Ini, nah, damage itu dari situ, guys. Damage sakitnya itu dari situ tuh. Dia kalau kan udah gunain apa tuh tadi? Udah nge-cast 3 skill dan kayak gitu. Oh, mantap. Natalia for the best. Nih, oh iya skill 2 nya itu gak bakal mempan ke apa ya, ke musuh nih, ke monster tuh. Dia gak ada shield nya kalau ke monster. Oke, gue balik dulu. Kita balik dulu. Tapi lumayan sih ini XP dulu dah. Main kita last hit kan. Kalau last hit kan enak. Oke, kita balik. Ini bagus sih kalau menurut gue, sumpah. Lunox versus Harith. Who's doing tet. Wah, dia curang guys. Pakai skill gituan dia curang. Oke, sini. Damage-nya sakit loh ini tuh. Jangan alah, spot. Sialan, gue terlalu nafsu guys. Sorry. Ayo kita terlalu ya, kabur cukup kau, kabur gitu. Hah,
Gila, gila kata. Weh, weh, weh. Ampun, ampun, ampun. Gila, gila, gila. Pelu apa lu? Ah, nih hijau, nih hijau di sakit nih. Hmm. Enggak kena kampret. Nih, kayak enggak cocok buat ngebuff sih dia. Enggak. Kan gue takut ada si Natalianya aja. Bukan benar, benar kan gue. Apa yang gue bilang? Oh, di sebelah situ Nataliannya. Oke, gue takut. Natalia, help me. Ini belum ada suaranya ya guys, sorry guys, suaranya ini baru denger banget. Ayo nih, ayo, mau nggak? Gak mau deh. Mana sih? Ini jadi gue yang ngebuff gitu kan. Gue nggak pakai itu masalahnya. Ampun, 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 ampun. Waduh, 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 waduh. Oke, kita dapat. Nah, tandanya tadi kemana ya? Dia kekuannya. Lu yang tengah gimana bisa, bisa. Mana nih Nataliannya nih? Ah, ini di sini nih pastinya. Enggak ada, enggak ada. Mana sih dia di mana? Enggak ada dia. Dia sembunyi-sembunyi gitu ah. Suka gitu. Wow, ampun. Oke. Kita enggak apa-apa, kita enggak ada ini. Kita oke, siap. Siap, guys. Nice, nice, nice. Woo. Kita ada armor shield skill-nya. Jadi ini mage atau apa gitu kan itu. Bisa ada shield gitu. Oke, ini lunas. Oh, mantap jiwa. Apa sih dia? Oke. Oke, ini musuh nih ya, buff musuh lumayan gitu kan. Mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap. Kita ajar, kita ajar. Aduh, kena tapi. Ala, ayo. Nice, nice, nice. Gua tebein, enggak apa-apa demi lu. Tapi mati dia. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak, maksudnya ada squad-nya gitu lah buat kita. Oke. Harusnya gua pakai ini nih kalau gini nih. Pakai knife itu. Oh, hi. Waduh, enggak percuma ulti gua gitu kan. Tapi emang gitu sih guys, gitu ya. Gunanya tuh skillnya kayak gitu. Dekat banyak orang di dekat-dekat gitu. Biar sakit, biar bisa enggak bisa kemana-mana dia. Buat ngerusuh, buat jadi diem doang gitu. Udah gede yang jaga enak banget ini. Pada kemana gitu kan, udah bingung gitu. Aduh, gak ada juga. Ini AFK, oh ampun ampun Moskop. Waduh, gila Moskop. Aduh, 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 aduh. Wow, 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 net, 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 hotel, hotel, hotel. Terus skillnya butuh soalnya gue gak berani. Skill 2 nya yang bikin kita gak mati. Dan itu reduce banget ini apa cooldownnya itu cepet kalau misalkan kena musuh. Ampun 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 mas, ampun mas. No. Gila gila nah, mampus gue sama tim gue tuh. Waduh gak kena guys. Niatnya mau nyampah gak bisa nih guys. Oke. Kita balik dulu deh. Keren banget, musuhnya udah pasrah gitu. Gimana nih, oh di situ kan ini. Apa gue bilang? Gue bilang apa? Waduh, waduh, waduh. Bisa, ayo, ayo.
Aduh bos, kenapa nggak dilanjutin paling gitu. Tapi dia mati. Mukil itu tak baik guys. Oke, ini dia. Lasit, woi disakit bos, bos. Ampun, ampun, gila. Gak bisa, buklok. Bingung anjir gua pakai skillnya. Sorry guys, soalnya gua masih... Ini juga pertama kali gua main. Gua emang ikut aja, gak bisa sendiri gua mah. Siap, siap, ampun, ampun, siap. Lah, dia si Pania kok ngapain kabur gitu. Ayo kita ngebuff dulu dah. Ngebuff, wah, ngebuff. Oke, iya. Gila sakit banget. Udah mulai terasa sakitnya kan. Mana sih maksudnya? Gila gak tuh Natalia. Natalia, kenapa kamu... Oh, ngapain? Sini Ani. Oh, mantap gila loh. Bisa kayak gitu gua. Sini sini. Oh, enggak bisa. Armornya tetap enggak bisa setebal apapun itu. Paninya gabut anjing dari tadi. Kenapa ini? Yo. Ayo, Farid di sini. Meskipun agak enggak guna juga enggak apa-apa. Ampun. Aduh, gua ngapain sih gila. Ikut matiin orang juga. Kada yang mati sih, gimana sih ini? Bingung gua jadinya. Mau udah dimajuin, hilang gitu kan. Enggak ada yang maju dia mau gua jadi. Ayo kelarin, terkambek mampus. Kelarin bos, kelarin. Oke. Ayo. Nice. Oh, monyet anjing itu. Oke, bisa. Oke, nice. Jadi makan gimana? Ah, gimana? Apakah Hero ini bakal jadi meta? Atau enggak? Itu bagus sih. Ya, Hero udah bagus kok. Meskipun gue dapetnya silver, ya gue nggak terlalu paham juga sih ini mainnya tadi gimana. Tapi main lah. Nggak, yang penting nggak paling bawah lah. 6 lah seenggaknya. Oke, jadi segitu dulu dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa ini menginformasikan hero baru untuk kalian. Anjay! See you next video. Bye, ciao!